Corbuzier tantang Rizky Billar duel BJJ atau Brazilian Jiu-Jitsu. Tantangan Deddy Corbuzier diduga karena geram dengan perlakuan Rizky Billar yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa banting dan cekik Lesti Kejora. Tantangan duel itu disampaikan Deddy Corbuzier melalui Instagram pribadinya @MasterCorbuzier Sabtu sore 1 Oktober 2022. Pernyataan Deddy Corbuzier itu disampaikan dalam sebuah postingan video. Terdiri dari dua video yang disatukan. Video pertama adalah pernyataan Rizky Billar yang mengatakan bahwa selingkuh itu murah, makanya dilakukan oleh orang murahan. Tapi setia itu mahal karena tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang murahan, kata Rizky Billar dalam video tersebut. Dalam video lanjutan, Deddy Corbuzier menyatakan tidak sependapat dengan pernyataan Rizky Billar tersebut. No, that not true. Selingkuh murah dari mana, bro? Selingkuh itu murah tergantung lo buka hotel yang mana pada saat itu murah, kata Deddy. Deddy Corbuzier justru bertanya yang dimaksud Rizky Billar itu selingkuh atau jajan dalam arti cari pekerja seks atau berhubungan intim. Lo selingkuh atau bayar pada saat itu? Beda bos, mungkin lo bayarnya murah pada saat itu. Itu bukan selingkuh, itu jajan bos, kata Deddy yang terlihat tak mengenakan baju dan hanya berkaca mata agak gelap. Setelah mengatakan ketidaksepahamannya dengan apa yang dikatakan Rizky Billar bahwa selingkuh itu murah dan setia itu mahal, Deddy Corbuzier pun menantang Rizky Billar berduel. Anyway, omong-omong, BJJ-an tantang Deddy Corbuzier. BJJ adalah singkatan dari Brazilian Jiu-Jitsu, yakni cabang bela diri Jiu-Jitsu yang berkembang di Brazil. Akan tetapi, BJJ sedikit berbeda dengan Jiu-Jitsu. Salah satunya, BJJ lebih banyak dalam pertarungan lantai, bantingan, cekikan, dan kuncian. Dalam caption video itu, Deddy juga menuliskan agak panjang. Dia menegaskan bahwa selingkuh itu mahal. Wake up, our fake post on all social will only be a temp bomb. You feed stupid people who believe emak-emak be real, people will accept you, kata Deddy. Kurang lebih berarti, bangun, postingan palsumu di semua sosmed hanya akan menjadi bom waktu. Kau memberi makan orang bodoh yang percaya, emak-emak jadilah sesungguhnya, orang akan menerimamu, ungkap Deddy Corbuzier. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian terupdate informasi terbaru terkait kasus dan perkembangan kasus ini.